Dewi Nikkei, yo koso, kembali lagi di diarinya Dewi. Untuk yang pertama kali datang di channel ini, perkenalkan nama saya Dewi. Saya tinggal di Tokyo 12 tahun lebih dan di sini bekerja sebagai video creator. Totsuzen desu ga, minasan dono you ni nihongo benkyou shite masu ka? Nanka dou yattara nihongo ga umaku naru no ka tte tabun ne minna shiritai to omou node, kyou wa nihongo ga jouzu ni naru kotsu o 皆さんにシェアしたいと思います、なぜ今日本語で喋ってるかっていうと自慢ではないんですけれどもやっぱり日本語ができない人がですねこうやったら日本語が上手くなるよって言っても説得力がないと思うので、ちょっとだけ私の日本語のレベルを皆さんに、ちょっと お披露目したいでは早速いきましょうYang pertama, jangan terburu-buru. Jadi bahasa Jepang itu ada basicnya ya guys. Jadi pertama, kalian belajar dari hiragana, katakana. Hiragana katakana itu must ya. Jadi harus hafal. Dan setelah itu kalian bakal masuk belajar bumpo. Belajar bumpo sambil mengingat kosakata guys. Dan bumpo itu nggak langsung ya kayak sulit. Nggak langsung ya kayak kalian lihat ini langsung bisa bikin kalimat panjang-panjang. Itu nggak mungkin banget. Bahkan gue yang bisa bicara bahasa Jepang ya termasuk lancar. Gue punya masa-masa dimana gue tuh kayak Hajimemashite, watashi no namae wa Dewi desu. Kayak gitu loh. Jadi gak bisa kayak tiba-tiba kalian belajar cuman kayak satu malam, dua malam terus bisa ngomong panjang-panjang, bisa debat sama orang Jepang. Itu gak mungkin guys. Jadi jangan terburu-buru, mantapkan basic bahasa Jepang kalian. Mulailah belajar misalnya dari N5 dulu gitu loh. Dari nani-nani wa nani-nani desu gitu ya. Dari bikin kalimat yang pendek-pendek dulu. Take your time untuk belajar basic dulu. Yang kedua adalah banyak nonton drama, anime, atau film Jepang guys. Ini yang gue lakukan dulu sih. Bukan cuman drama, film, sama anime doang sih. Gue juga suka denger musik Jepang dulu pas awal-awal. Ya masih ya, wibu. Kata orang sekarang wibu gitu ya. Nah, yang ketiga adalah seperti yang gue bilang tadi, gue juga suka denger lagu Jepang. Gue juga cobain nyanyi lagu Jepang itu. Bukan cuma nyanyi guys, misalnya kalau kalian nonton anime atau drama, itu kalian juga bisa kayak kasih tanggapan gitu. Misalnya kayak kalian lihat dramanya, oh begitu ya, ah so nanda, atau so you honey. Hannou suru to in janai kana to omoimasu ini. Tiba-tiba gini bahasa Jepang ya. Yang keempat ini yang paling efektif ya guys ya, langsung ke Jepang. Ini yang paling cepat. Kenapa? Kalau kalian di Indonesia itu lingkungan kalian sekitar itu ya pakai bahasa Indonesia gitu kan, romaji gitu loh, alfabet ya, romaji itu alfabet. Nah, jadi ya gimana ya, kalau misalnya kalian ke Jepang, yang kalian lihat sehari-hari itu bahasa Jepang gitu loh. Misalnya kayak beli produk, ini kan bahasa Jepang gitu. Ini kanji, ini katakana, terus ini ada romaji. Romaji ya, kita bilang di sini alfabet itu romaji ya teman-teman. Terus ada berbagai macam huruf di sini. Pokoknya ini perpaduan, inilah bahasa Jepang ya. Jadi perpaduan antara kanji, hiragana, katakana, dan romaji. Jadi susah guys, wajar kalau kalian struggle sama bahasa Jepang karena memang bahasanya susah. Bahkan gue yang sudah tinggal di Jepang 12 tahun lebih itu masih banyak kosakata yang gue nggak tahu gitu loh. Karena ada bahasa-bahasa khusus kan. Ini nggak bahasa Jepang doang sih, kayak bahasa Inggris juga kayak bahasa yang di lapangannya gitu, kayak misalnya bahasa tentang medical, bahasa tentang hukum segala macam itu kan beda-beda banget ya guys ya. Setiap hari tuh selalu belajar. Oke, yang berikutnya yang kelima adalah fukushu. Bukan balas dendam ya, bukan fukushu yang balas dendam. Fukushu di sini adalah latihan. Kalian bisa latihan ngomong gitu, misalnya bareng sama temen kalian yang sama-sama punya hobi belajar bahasa Jepang. Atau yang lebih efektif adalah kalian ajak ngobrol orang Jepang langsung. Sekarang kan sudah ada kayak layanan belajar online gitu ya, bisa ngobrol langsung sama orang Jepang ya. Bayar sih ya sebetulnya. Atau misalnya kalian kepoin orang-orang yang tinggal di Jepang, misalnya kalau kalian kirim DM ke
gue pakai bahasa Jepang, gue bakal balas pakai bahasa Jepang juga. Tips yang ketujuh supaya cepat bisa bahasa Jepang adalah jangan takut ngomong bahasa Jepang. Gue pengen sharing cerita gue yang rada nasakenai. Nasakenai itu kayak menyedihkan gitu ya, kayak gimana ya, memalukan lah gitu ya. Jadi ceritanya gini, gue dulu kuliah sastra Jepang di Padang. Jadi di universitas gue dulu itu ada satu orang Jepang, sensei ya. Jadi dia guru di situ, udah tinggal di Padang itu sekitar berapa tahun gitu ya, 20 tahun kalau nggak salah. Jadi dia pintar bahasa Indonesia, bisa bahasa banget Padang juga, tapi dia tuh nggak mau ngobrol pakai bahasa Indonesia sama kita yang murid-murid gini. Dan itu bikin gue takut banget. Jadi gue tuh takut banget ngomong pakai bahasa Jepang dulu. Padahal IPK gue tuh bisa dibilang di atas 3,5. Ini nggak bohong ya guys ya. Gue kalau matematika mungkin IPK gue 0, tapi kalau untuk di bidang bahasa Jepang IPK gue itu dulu 3,5 ke atas semua. Tapi meskipun gue pintar ujian tertulis, itu gue takut banget buat ngobrol sama orang Jepang. Padahal itu kan sensei ya, kenapa sih takut gitu ya? Jadi gue itu kayak punya kompleks takut salah gitu. Kalau salah nanti malu gitu. Ini sebetulnya kayak gimana ya? Ajaran, mungkin karena ajaran pendidikan di negara kita ya. Kayak dulu gue pas masih SD, itu kalau gue salah, kita salah jawab gitu, kita tuh disetrap di depan kelas guys dan dipermalukan. Jadi ini lebih ke masalah pendidikan di Indonesia sih ya sebetulnya. Jadi tertanam di dalam diri gue tuh bahwa kalau misalnya salah itu adalah sesuatu yang memalukan gitu, sesuatu yang sangat yang tidak bisa dimaafkan gitu loh. Dan jujur setelah gue datang ke Jepang, kondisinya itu kan kayak gue mau gak mau harus bertahan hidup sendirian gitu. Karena gue datang ke Jepang itu sendirian guys. Jadi awalnya itu buat sekolah bahasa Jepang. So ya, kalau gue gak ngobrol gimana gue mau beli sesuatu gitu kan. Kalau misalnya gue gak berani bicara gimana gue mau cari kerja gitu kan. Jadi situasinya itu kayak terpaksa gitu loh guys. Nah setelah itu gue baru sadar, salah itu it's okay gitu, gak perlu takut buat salah gitu. Orang-orang sekitar tuh baik banget gitu loh. Mungkin banyak yang sebel kali ya yang udah lama di Jepang, mungkin ketemu sama orang Jepang dibilang ah nihongo josu desu ne gitu kan, dipuji kayak gitu. Tapi jujur bagi gue meskipun itu cuman kayak luarnya aja gitu, cuman kayak basa-basi, itu tuh sangat membantu banget buat gue, sangat terkesan banget. Itu bikin gue sadar bahwa oh gak masalah salah gitu loh, gak masalah kalau bahasa Jepang gue hancur-hancuran, yang penting ngobrol aja dulu. Karena salah itu adalah proses belajar. Jadi buat teman-teman juga jangan takut ngomong bahasa Jepang. Dan yang terakhir adalah jangan cepat puas. Oke, bahasa Jepang itu susah guys. Seperti yang gue bilang ya sama kalian tadi, kalian lihat ini ya, ini adalah perpaduan antara kanji, terus ada hiragana, ada katakana, terus kalian juga bisa menemukan romaji di sini guys. Jadi bahasa Jepang itu susah, dan seperti yang gue bilang tadi ada berbagai macam bahasa, bahkan ada bahasa Jepang kuno, kobung kambung itu namanya ya. Gue nggak paham itu sama sekali ya guys ya. Jangan tanya kobung sama kambung sama gue karena gue nggak tahu. Jadi gue yang udah tinggal 12 tahun lebih di Jepang aja, ini masih banyak kosakata yang gue gak paham gitu loh. Jadi jangan pernah merasa puas, jangan pernah merasa kayak oh kalian udah pinter banget bahasa Jepangnya, oh jangan bodoh-bodohin orang juga ya yang baru belajar, itu gak boleh. Intinya seperti itu, setiap hari itu adalah proses belajar ya guys ya. Jadi jangan cepat puas, itu aja intinya. Oke, sekian yang bisa gue share buat kalian hari ini. Kalau misalnya ada yang pengen ditambahkan, bisa komen di bawah dan share ini ke teman-teman kalian yang lagi belajar bahasa Jepang ya. Oke, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Mata tsugi no dougade, oishimashou ya ne.